Pasukan Liga Super, Kelantan FC akhirnya menjadi pasukan pertama yang berjaya merobik gawang gol Johor Darul Ta'zim JDT pada musim 2023. Anak didik Choi Mun Sik turun dalam misi besar di Stadium Sultan Ibrahim untuk memecah kebuntuan selepas skuad Harimau Selatan masih tidak bolos dalam tiga aksi pertama musim ini. Sungguh pun ketinggalan pada babak pertama 4-0 setelah memasuki 60 minit permainan, The Red Warriors tidak mudah mengalah apabila berjaya memaksa kesilapan dilakukan oleh barisan pertahanan JDT. Hantaran cantik yang dilakukan oleh pemain muda berbakat Kelantan, Muhaimin Izzuddin yang bijak mencari larian Ismail Akinadi telah membuatkan Jordi Ahmad dan Shihan Hazmi melakukan kesilapan. Shihan terpaksa menghalang gerakan pemain tersebut sekaligus menyebabkan Kelantan dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan oleh Rolon. Kelantan juga akhirnya berjaya menjadi pasukan pertama yang membolosi gawang gol JDT sungguh pun tewas pada perlawanan ini. JDT telah pun mengekalkan rekod tanpa bolos kira-kira hampir 339 minit pada musim ini sambil terus memiliki motivasi terbaik untuk turun berdepan Selangor di Kelana Jaya minggu hadapan.